I'm Indonesian, kind of. People don't think I'm Indonesian, but because I can't speak Indo. Orang Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa ngerti sedikit pak. Nggak bisa bahasa. You sound very Korean. I do. I'll see you guys later. Sun cream. Terakhir, wax. Wax, then hairspray. Sudah siap. Let's go. Yo, what is up teman-teman today? Yo, what is up teman-teman? Today is a Monday. Selamat hari Senin semuanya. Kebiasaan Instagram. Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea. Gua harap lo pada sehat dan aman dan juga kabarnya baik sekali. So what are we gonna do today? Hari ini gue bakalan pergi ke suatu center. Center di mana mereka membantu para startup. Woi. Oke, kayak drama startup ya. Startup ini startup VR platform. Jadi semacam metaverse ya, teman-teman ya. Virtual reality world gitu lah ya. Ada dunia digital sendiri gitu loh. Kita akan lihat terlihat seperti apa VR platform ini. Dan gue dapat panggil teman gue si Taris juga, dan bakal ketemu teman gue Asim, yaitu seorang Indonesia yang mulai startup ini. Yes, let's go. Taris. Hai. Yes. Mas fotografer. Waduh. Yay, sudah sampai kita. I'm excited for this new technology, bro. Oh, there he is. 90 derajat. What's up, guys? I'm so tired. Nice to meet you. So here we are at the blue screen here, and the band. 828. Yes. Ini blue screen untuk apa? Dia akan masuk seperti ini, ya. Dan ini akan dimasukkan ke dalam virtual reality world. Jadi dalam stage digital mereka akan perform. Asim akan menjelaskan bagaimana caranya mereka merekam video ini dan dijadikan kepada virtual reality. Basically, for users who are around the globe who have devices like this or mobile devices, they can put these on and then enter a virtual world and they have their character and watch performances live, right? But we take these people that you see in this blue environment and then we put them into the virtual world where you can interact with them live, right? So let's say, you know, I have my favorite artist from Haripar band and he's waving hello at me. I can use my Eungwonbong and wave back and he can see that interaction. And there's like many different ways you could support your favorite artist. Like you can buy like their customized Eungwonbong, you can get like a customized tiara, and there's like different ways to interact with the artists themselves. A lot of stuff is still in development, so most people won't be seeing it for a while. I can show you. Jadi apa yang Taris lihat sekarang ini bisa dilihat di layar ini. Crazy. Kelihatan bego banget berdua. Itu mereka lagi high five loh. Jadi apa yang kita lihat di sini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di sana gitu loh. You're listening to like K-pop music and if you don't like the music, you can toss like a rotten tomato. Kita mau makan kimbap buat makan siang kita. Yes, Riz. Hai. Sebagai orang yang sudah memakai virtual reality ini, virtual reality harus gitu ya. Gimana prospek tentang dunia virtual reality ini? Sebenarnya itu tergantung juga sih dari daya beli orangnya juga gimana. Soalnya VR kan sekarang masih belum murah nih. Menurut gua masih enggak tergapai semua kalangan ya. Even di sini kemarin VR yang gue beli tuh 300-400 ribu. Gila. 300-400 ribu. One. Itu second. Second. Anjrit. Emang makin murah sih lama-lama. Tapi buat sekarang kayaknya belum. Mungkin ada saatnya nanti semua orang bisa ya kayak HP lah. Awalnya kan mahal, jadi murah. Betul. Bisa dibeli orang. VR juga mungkin kayak gitu sih. Jadi mungkin ada satu titik nanti bakal ada peaknya semua orang bisa pakai. Dan
pelopor-pelopor yang membuat virtual reality ini akan fulus. Oke, sudah selesai demo day dari teman gue si Asim. Dan sekarang kita akan menuju kemana? Ke dormnya Tarik ya? Gue pengen pinjem Oculus Quest 2. Ya, kita sudah sampai kampusnya Tarik. Apa namanya? Seoul Bahak Kisul. Seoul Bahak Kisul. Tempatnya seperti ini. Nah, jangan dong. Kita langsung coba lihat dormitorinya. Seorang mahasiswa Indonesia di Korea seperti apa? Dan ini bukan S1, S2. Gue pertama kali loh, gak pernah ke dorm Korea. Halo, permisi. Oh, seperti ini. Ini kebanyakan barang gue semua. Hah? Barang titipan gue. Oh, ini barang lo. Oh, barang lo semua. Lo pernah tinggal di asrama Indonesia gak sih? Oke. Dapat view-nya kah? Oke, kacanya perlu dibersihkan. Oke. Ini ada lemarinya seperti ini. Boleh gue buka? Permisi ya, gue saya buka ya. Oh, oke, boleh. Kosong, thanks. Oh, tapi anget banget rumahnya. Itu dipasang heaternya tinggi banget. Oh, halo. Kamar mandinya boleh? Oh. Oh, I see. Wow, jadi ini tempat belajar ya? Wah deh, ini nih yang pengen dipinjemin nih. Kalau gue di sini belajar ya? Lihat ke depan dong. Suruh ayo kita buat TikTok yuk. Pasti nggak bisa belajar kalau sama gue lah. Oh, sebagai orang Indonesia ya. Wow, bambu, bumbu ayam goreng, mantap. Apa lagi nih? Oh, sambal bawang sasetan ya. Mantap. Wih, pelipis. Kecap manis. Bawang goreng ya. Inilah ruangan asrama para mahasiswa S2 di Korea. Gak nyangka dalam hari ini gue bakal ngonteng kayak gini. Tapi seru, Tem. Seru banget. Gue dapat lihat lingkungan yang baru. Riz, terus ntar kalau tidur bareng kayak gini, ini gimana? Ya, karena sudah mau cherry blossom time ya, spring time, sudah mulai mekar bunganya. Wow, cantik sekali. Cantik sekali, Thames. Cantik. Cakep. Dan kolamnya juga gua kasih lihat, Thames ya. Oh, ruangan itu. Ah, tua banget. Mana burungnya tadi? Gak tahu, hilang. Burungnya terbang ke sana. Oke, itulah tour yang sangat pendek dari kampus Taris yang bernama Seoul Tech School ya? Seoul Tech aja. Dan aku akan diajarkan cara pakai Oculus. Taris mau membenarkan kata-kata dia. Nama sekolahnya sebenarnya panjang. Jadi Seoul National University of Science and Technology. Oh. Cuman kebanyakan orang biar pendek namanya jadi Seoul Tech namanya. Begitu deh.